Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diwogan ku Kodim 0608 Cimahi nyagakeun lahan jenggemuk sarta bios opat-opat pikeun patani di Kabupaten Bandung Barat anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 jagana eta lahan teh bakal dipake tatanen tur hasilna keur patani anu ngolah lahana. Lianti mangaruhan ekonomi para pengusaha, sasalan COVID-19 mangaruhan oge kana kahirupan buruh tani. Pikeun ngungkulan eta pasualan pamarentah Kabupaten Bandung Barat turta Kodim 0608 Cimahi masrahkeun bantuan mangrupa lahan tatanen gemuk jeung bios opat-opat ti TNI. Lahan anu legana sahektar milik PMK Bandung Barat bakal digarap ku 10 urang patani. Upama kahasil, kaharepna lahan-lahan sejena bakal dicawiskeun. Pikeun ngaronjatkeun tatanen, Kodim 0608 Cimahi masrahkeun bantuan gemuk jeung bios opat-opat. Sebuah solusi buat khusus petani Kabupaten Bandung Barat yang kena dampak COVID-19, dan kami siapkan lahan hari ini baru 1 hektar lebih dan kesananya sekitar 3 hektar atau lebih daripada itu juga kita masih bisa disiapkan. Kasdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo nandesgen pihakna boga karep memenah ekosistem ku kituna dipiharep bisa nulungan masyarakat anu kapangaruhan pandemi COVID-19. Biasanya sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian daripada permasalahan yang ada di daerah, dari mulai aspek kebutuhan pokok. Nah, kita mencoba mengenalkan juga sambil memperbaiki itu persoalan wilayah yang punya nilai produktif. Itu fungsinya. Kemudian yang kedua, kita ya tadi tidak ada bios pun di sini juga nggak bisa, karena harus ada yang bersama orang lain. Kalau dengan bertani di sini, ini jual sendiri nanti apa gimana? Kalau jual sendiri, kita belum tahu hasilnya. Dari sedia yang disampaikan, waktu itu udah ada pengepul dari pertanian. Ya, seperti itu. Dari dinas ya? Iya, dari dinas. TNI turta pemerintah Bandung Barat gesapuk nyorang rukun gawe program pemberdayaan buruh tani anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.